foto. Foto katanya itu dia di Oh, saat tercepat sampai kaki kebas. Sakit semua, badan semua ini sakit. Suka sekali. Ini, mana ini yang sepatu ini? Yang ini. Oh, 45. Ini pun saya lari. Ini sampai ada kebas kaki ya. Ah, okey, tarik kaki. Nah, lepas tu ini tak seimbang deh. Dari sini, dari tepi sini, ini sudah terjepit dan sudah berserai ke depan. Katanya si anu sini. Ini hasilnya. Dia punya. Punya hasilnya tu. Dia punya result. Ini L3 dengan 4. Spondylitis. Maknanya suara kaku dengan gerakan lah pun ada. Iya, tak bisa gerak. Tak bisa macam patu, macam robot. Terus yang ini yang anunya ini 7, TH7. Okey. Skilosis. Oh, thoracic sini. Sini. Ini SMP. Okey. Cik Pak Ciu. Boleh. Semua ke sini. Macam sakit semua. Sakit semua. Baru saya. Ini untuk 1-2 tahun lah. Kalau buatlah, nanti dia akan melekat sampai leher. Lepas tu leher pun tak boleh gerak. Kita panggil ni spondylitis. Spondylitis kita macam tulang bambu. Macam bambu cuma melekat. Kalau melekat lah, sakit gerakan cuma ada. Ya, saya kalau untuk gini nah, ini ketarik ini. Ya betul. Dia mulai dari sini. Dia mulai di kalau tak berdiri ya lama-lama akan sampai naik leher. Atas. Leher. Ini lehernya juga sekarang rasa keras-keras kan? Kaku. Sila duduk. Umur berapa, Pak? 46. Sakit mulai ini sudah berapa tahun? 2-3 tahun yang lalu. Atau 5 tahun? Sekitar 3 tahunan ya. 3 tahun. Lalu saja. Nah, baik. Kita panggil spondylitis. Kalau spondylitis kita akan cek sini. Tengok ini semua kaku, sakitnya. Jangan saya kasih sini semua ketak. Tapi sebelah kiri ya sini. Sofia. Nanti orang semua terima kasih kepada aku. Dia cantik ini. Sakit nanti hilang. Sebab ini sakit lah menyebabkan lah. Tengok tangan pun sudah kaku. Sampai sini pun. Sebelah sini pun. Ini. Ya Allah, tiga, keempat putar ke belakang sini, cocok. Dan kelima putar ke sini, cocok. Cuba dengan tangan sebelah kanan ini naik. Sakitnya sebelah sini pun. Sakitnya sebelah sini, nyok. Putar ke belakang. Wah, semua pun sakit loh. Sakit tengok ini, tangan sakit sekali dekat sini. Kepala naik pun. Wah, macam patu tengok mata, boleh tengok asir saya, boleh tengok atas lagi. Putar ke kiri, kaku. Kanan pun, sudah patu. Tapi, saya sakit. Suka sekali. Lagi hilang. Okey. Semua punca dari leher. Semua masalah dekat tulang belakang. Relax, apa? Naik. Sofia bagus. Wah, dengar bunyi piok-piok. Lagi satu sini ya. Selesai. Okey, nah tadi apa yang saya buat hanya kiri kanan itu saja. Sekarang cuba ya, tengok tangan naik apa beza. Dish. Sakit. Ada sing ini yang memang saya ringan lah tadi. Dari sini naik sentuh tangan saya. Agak nanti lagi ni belum siap lah, tapi hanya leher aku rasa enak lah. Sebelah sini pepuk putar ke belakang naik kucuk tadi sampai sini saja. Sekarang bung sendiri ketawa ini naik sebelah sini naik tiga, empat, putar ke belakang, dan putar ke sebelah sini, nah, cuba tekan balik ya, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, kurang apa, kepala, naik lagi,
Ketiga kan buka mata, dulu boleh tengok gambar saya nampak. Buka saya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Enak hanya leher saja. Wah, saya kurang sekarang persiskan seluruh badan. Pop. Ya. Mantap. Posisikan dua bahu. Posisikan bahu. Dua tangan ke belakang, gabungkan jari di dua kaki saya. Ya betul, nafas bus. Wah, dengar bunyi. Ini macam sekarang cecek. Semua sudah bagus. Dua tangan pun sudah. Ini rasanya sakit. Lilu-lilu. Bukan. Itu apa uratnya? Urat. Sekarang urat sudah tegang. Sekarang nanti longgarkan saja. Tadi sampai sini. Wah. Tapi sekarang agak ringan. Sebelah sini. Tertarik pun sudah kurang. Wah. Yang penting jelas ini. Iya. Tadi. Iya. Oke, berdiri ya. Pandang sana. Aha. Tengok tulang belakang. Satu. Wah, sakitnya. Dua. Wah. Tiga. Tak enak. Empat. Lima. Semua tengok ini. Suara terkunci. Terkunci. Sentuhan. Tit. Nanti hilang. Sekarang cuba balik. Satu. Dua. Tiga. Empat jari. Satu. Ini macam saya kurang. Sekarang tidur menyeri. Ini saya kata tidur. Apa? Bunyi sini. Oh tak apa. Naik lagi. Naik lagi sekali. Sini. Okey. Posisikan balik. Panas. Walah ni dengan bunyi. Wah, tadi itu bunyi bukan pak-pak-pak macam suara runtuh. Krap. Ini macam, ini yang anda mau. Wah, enak nanti lagi enak. Sebab dia bunyi suara tercepit dengan ini. Tadi buka, saya bukan macam kiri kata. Ke atas. Macam putaran bagi ini buka balik. Tadi ada dengar itu semua. Krap. Lagi satu, sini. Dengar sana, sini. Tak seimbang. Ketiganya tengah atas. Ha, ini yang penting. Hai nyonyo. Sebab tulang belakang ada empat bahagian. Selalu orang macam, wah kaku bangun, gerakan semua kaku. Naik. Sebab orang 3, 4, 5, tercutik. 7, 8 pun tercutik. Leher pun tercutik. Dua tangan kaku. Pinggang menyebabkan dua kaki. Tadi sobat tekan sini aja nyonyo. Lepas itu kok macam empat jari sini. Enak. Ke kiri kanan dengar bunyi krok. So buka kamar. Ketiga ini depan. Depan ini penting sekali. Sebab dia ada empat saraf dari sini. Ini nombor tiga. Sakit? Sakit. Ini empat. Ini lima. Ini satu. Cuma sakit lah. Tiga, empat, lima. Cuma sakit. Nanti hilang. Dengan sentuhan. Tit. Kaki bengkok. Nah, tengok ini kaku. Kaki bengkok ah. Sampai sini saja. Macam suatu kunci ya, jauhnya 6 jari. Kalau saya tekan kuat-kuat lah, rasa sini macam sampai sini 6 jari ya. Kedua letak sini, ini buka. Sampai sini pun lagi 5 jari dengan sakit lah, tak enak. Ketiganya sebelah sini. Kukuk. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Sini cucuk. Ini nombor 3. Ini nombor 4.
Ini nombor 5. Ini S1. Ini 3, 4, 5, S1. Dengan semua sumpat. Lepas tu, kaki bengkok pun. Wah, ini pun jauh. 6 jari. Kaku. Lepas tu, sini. Buka pun. Tik-tok, tik-tik-tok. Tak boleh? Tak boleh. 3, pop-pop. Ah, apa yang saya buat? Seimbangkan semua. Relax lah. Satu, dua, tiga, empat, bagus. Satu, dua, tiga, empat. Wah, dengar bunyi ya, pop, pip, pop, pop, pop. Tadi apa saya buat? Saya imbangkan apa yang semua bunyi sini, klak, klak, kokok, kakak. Sekarang saya cek-cek balik. Ini tiga, empat, lima, S1. Hong Kong Hang Yau. I love you. Hong Kong Hang Yau. Yan Lou Sun Fong. Hai Hong Kong Kin. Hai Hong Kong Wang Nai. I love you. Hai Sam. Eh, tiga. Empat. Tukar channel FM tu. AM. Tiga. Empat. Lima. S1. Eh, macam surat. Macam suara kurang. Kalau ini kurang, maknanya posisi suara seimbang. Kalau suara seimbang, dengan kaki ini bengkok. Oh, lipat. Tak bisa nunggah juga, aku tak bisa anu. Oh, okey, bengkok. Oh, ini bengkok. Sampai sini, sampai bengkok. Sampai jari saja. Suara turun, tiga jari pun boleh. Rasa? Surat. Enak. Keduanya, dari sini, buka pun. Sampai. Tak tahu. Tit, 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 tit. Ketawa sendiri. Letak, tekan sini. Okey. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Ini nombor 3. 4. 5. S1. 3. 4. 5. S1. Ayah, cuba lipat kaki. Kaki sini. Bengkok. Nah, ini pun lebih kurang, sampai jari, sini. Tekan ke bawah pun, lagi-lagi, ringan, tidak terkunci lagi. Nah, lepas tu, lepas ini, buka, nah, malam boleh kaki ganggang, cari makan. Cari makan lah. Pergi titik bintang. Jalan Allah. Satu, tunggu Abu Rahman. Salah cari. Ini semua laki. Buku satu baru boleh. Wah, boleh kujip. Bila balik? Sabtu. Oh, Sabtu. Okey. Lagi dua hari. Seimbang suara. Kalau suara seimbang, nah, tengok kaki ini. Tit 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 tit. Tit 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 tit. Bengkok kaki. Wah, suara lengan. Tak apa, sini kaku. Okey, tendang saya. Tolak, kuat-kuat. Hai, tolak, lulus. Lulus kaki, tolak, depan. Tekan. Nah, macam ni abang. Sampai sini ya. Okey. Tolak. Hai. Bish. Ini macam. Satu. Dua. Tenang. Hai. Bish. Betul. Tiga. Empat. Tolak. Kuat-kuat. Lima. Tolak. Hai. Bish. Okey. Akhir sekali ya. Saya berat dah 76 kilo. Ya. Tolak. Hai. Bish. Tolak. Kuat-kuat. Betul. Kali kedua. Tolak. Hai. Bish. Kali ketiga, tolak kuat-kuat. Akhir sekali. Tolak. Okey. Bagusnya. Semua surat seimbang. Sini pun surat longgar, longgar. Sini longgarkan. Ini pun surat posisi. Menyukai. Tengok ini pun surat lagi-lagi ringan. Lagi-lagi. Oi, how are you, my friend? How is it? Ini yang penting. Apa
Angkat punggung. Kaki lantai. Kaki lantai. Nah, ini yang penting ya, memposisikanlah seluruh badan toraksik 7, toraksik sini sebetul 7, 12 dan 5 bagi dia longgarkan semua. Nah, ini hebat sekali. Nafas sembuh. Nafas sembuh, ini dia. Wow. Dengar bunyi ya. Tengok, tak boleh nafas tadi. Macam kena tumbuk buf. Tumbuk macam nafas saya sempat sekejap saja. Sebab dia suara terkunci semua. Apa yang saya buat, bukakan sini. Bukakan dia punya pernafasan. Dekatkan dia, yang penting ialah bunyi sini. Kop! Sini yang penting. Kalau saya buka, hui, sudah tengok. Ini pun lagi-lagi ringan sampai katil. Ini lagi-lagi ringan pun sampai kaki. Lepas tu ini lipatan pun sudah 4-5 jari. Lepas tu tekan sini 3 4 5. Dan 1, tidak terjepit saraf lagi. Sebelah sini pun 3 4 5. Dan 1, mantap. Kaki lipat pun kurang. Nah, sekarang boleh duduk. Tak larat. Sesak nafas. Macam kena tumbuk buf. Okey. Sekarang cek-cek ya. Yang penting ya leher. Ini satu. Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Tangan ini ringan. Ini boleh satu tangan sana. Ah, lagi enak loh. Tiga, popok. Nah, yang penting ialah ini. Cik. Tangguh. Ini pun. Sebelah sini. Ketiganya. Cucut. Sampai tak ke sebelah sini. Cucuk dan tetap ke sini. Bagus ni. Tengok leher naik. Haa, bagus. Tadi leher sampai sini suara terkunci. Dan leher boleh buka mata, boleh nampak gambar saya. Makna maknanya sudah posisi bagus. Putar ke kiri enak, putar ke kanan pun sudah enak. Sini. Sebab awak macam ni. Sekarang suara buka, saya rasa macam kena tumbuk. Wah, macam tak enak. Sementara 2-3 hari nanti hilang. Sebab apa yang saya buat, posisikan seimbang. Tadi macam ni ya, selalu menyiapkan sini-sini. Sekarang lagi ni lulus macam tak enak. Tak apa, lagi dia longgarkan ini. Kalau longgar, baru boleh gerakkan sini. Sini, semua seluruh badan punca dari ini, tengah-tengah suara terkunci. Macam ni suara terkunci. Menyiapkan leher, tengah sini suara macam ni kaku. Sekarang ini suara buka. Sini pun ada gerakan, sini pun ada gerakan. Hei, jatuh ini. Untuk bunyi macam ini lho, kok tak apa. Sekarang semua suara longgarkan. Apa yang saya buat, reset. Dan after reprogram otot baru dalam. Nanti ajar sikit macam mana reprogram otot baru. Nanti buat latihan, nanti dia ketatkan. Okey. Hei, yuk ambil gambar. Tiga. Okey. Okey, rehatlah nanti Billy akan ajar sikit latihan. Okey, thank you. Suara analisis. Lihat sini, terus kejap. Dah suka. Hello, my friend. Hello, Doc. How are you? Man, China sok aja. Terima kasih. China sok? Ha? Ha? Mensok, mensok, mensok.